Coki Pardede, tentunya kita nih berharap bahwa 11 besar nanti di putaran eliminasi kelima bakal menunjukkan performa yang lebih baik lagi, karena ini semua ujung-ujung lah. Iya, dan kayaknya sekarang kayak walaupun malah gak aman tadi kan, jadi kita gak boleh lengah sama sekali sih. Iya. Dan jujurnya, harapan gua itu lebih besar kepada peserta ini daripada harapan gua pandemi cepat selesai. Saking bagusnya. Benar. Dan minggu depan kan sedikit permainannya sedikit berbeda. Bahwa peserta favorit milih tema di minggu depan. Dan minggu ini yang menang adalah Aldo sebagai peserta favorit, dan dia milih film ini. Jadi bisa aja dia milih karena emang dia udah pede bahwa dia bisa ngurus ini, atau bisa jadi kumpulan juga sih buat dia. Iya. Tapi dia aneh lah kalau dia milih buat cenderai diri sendiri. Siapa tahu pengen challenge. Ya pokoknya harapan kita sih 11 besar di minggu depan ini semakin apa ya, semakin greget lah, karena ini udah terbaik 11-11 ya. Iya. Sekarang ini udah, gue gak tau lagi sih. Viewersnya makin minggu makin naik. Dan ya kita lihat aja, lo gak pernah tahu siapa yang nonton performance lo pada kompetisi ini. Jadi selalu kasih penampilan terbaik. Yes. Sepatu nanti pintu rezeki lain terbuka, seperti yang udah terbukti di season sebelumnya. Oke, kalau begitu sampai ketemu di babak selanjutnya. Bye-bye.